Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Hari lepas hari kita lewati malam ini. Renungan malam hadir kembali dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Sulit Mengerti. Bersama saya, Yohana Ibrahim. Sejatinya apa yang diajarkan Tuhan Yesus hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sungguh-sungguh bersedia tidak hidup wajar seperti manusia lain. Selama seseorang masih mau hidup wajar seperti manusia lain, ia tidak bisa mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Orang yang masih mau hidup wajar tidak akan bisa mengerti apa yang dikatakan Paulus dalam surat-suratnya. Karena Paulus hidupnya tidak wajar seperti gurunya. Yesus ini manusia yang hidupnya tidak wajar. Tidak seperti manusia lain. Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan bahwa dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, padahal dia seorang yang memiliki kemuliaan. Bayangkan, mengapa kita bisa demikian? Orang biasanya malah mencari kemuliaan bagi dirinya. Tetapi Yesus menanggalkan kemuliaan. Biasanya orang hidup hanya untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri. Tetapi Yesus berprinsip dalam pengakuannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Sungguh tidak wajar, sejujurnya itulah sebabnya sulit mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kalau kita masih mau hidup wajar seperti manusia lain. Kita juga tidak akan bisa mengerti apa yang ditulis oleh Paulus kalau kita masih hidup wajar seperti manusia lain. Tidak hidup seperti hidup yang dijalani oleh Paulus. Bagaimana kita bisa mengerti ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada." Umumnya, orang mau mengumpulkan harta di bumi. Bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya? Membangun rumah sebesar-besarnya? Memiliki barang semewah-mewahnya? Ini bertentangan dengan gaya hidup manusia pada umumnya. Itulah seperti yang Yesus katakan. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Biasanya orang ditampar, membalas menampar. Dan banyak lagi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang tidak akan bisa dimengerti oleh pikiran manusia yang masih mau hidup wajar seperti manusia lain. Juga tulisan Paulus seperti misalnya, asal ada makanan, pakaian cukup. Ini tidak mudah untuk bisa dimengerti. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa itu? Belum lagi di Kolose 1 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama
dengan Kristus di dalam Allah. Dan banyak lagi. Oleh sebab itu, bisa dimengerti mengapa Yesus berkata, "Jika mau ikut aku, kamu harus melepaskan segala sesuatu." Lukas 14 ayat yang ke-33. Jadi, begitu kita berprinsip mau ikut Yesus berarti kita harus meninggalkan segala sesuatu. Murid-murid Yesus pada umumnya akan dan seakan-akan bisa meninggalkan segala sesuatu walaupun belum. Karena memang mereka menginginkan sebuah perubahan nasib secara duniawi. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja dunia dan mereka bisa menikmati kemuliaan sebagai pegawai dan hulu balang dari raja itu. Pada mulanya mereka ikuti Yesus dengan motivasi demikian. Sebenarnya mereka masih mau hidup wajar, hanya saja caranya berbeda. Kalau orang-orang Yahudi yang lain dengan caranya, sedangkan murid-murid Yesus dengan cara ikut Yesus. Tetapi sebenarnya sama, masih hidup wajar seperti manusia lain. Ini sama dengan orang-orang yang ikut Yesus, tetapi dasarnya bukan karena mau meninggalkan dunia dan mau ikuti cara hidup Yesus, melainkan supaya dapat menjalani hidup di bumi ini dengan jaminan pertolongan Tuhan. Ini sama seperti orang yang berurusan dengan dukun karena mau mendapat jalan keluar dari masalah hidupnya. Karena mau mendapat penyelesaian, mereka berurusan dengan dukun itu. Setelah masalahnya selesai, maka selesai pula urusannya dengan dukun itu. Hendaknya kita tidak berurusan dengan Tuhan karena hanya karena membutuhkan pertolongannya dan jalan keluar dari masalah-masalah hidup sehingga datang ke gereja. Setelah itu sudah selesai. Tetapi mestinya Yesus adalah Tuhan dalam segenap hidup kita. Tuhan berkata, "Perkataan-perkataanku itu roh dan kehidupan." Jadi, memang istimewa. Artinya, hal-hal yang rohani. Injil itu sifatnya sangat rohani. Juga tulisan rasul-rasul tidak ada unsur duniawinya sama sekali. Heran, orang kenapa bisa mengubah Injil yang fokusnya kepada perkara rohani, persiapan masuk kerajaan Allah diubah menjadi Injil kemakmuran yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu menyesatkan dan berbahaya. Banyak orang Kristen hidup wajar seperti anak dunia, berarti tidak wajar di mata Allah. Kalau mati, mereka tidak akan dikenal oleh Tuhan. Karena yang dikenal Tuhan adalah orang-orang yang hidup seperti dirinya, seperti Yesus ketika hidup di bumi dengan tubuh seperti kita. Sulit mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kalau kita masih mau hidup wajar seperti manusia lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.